KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, inilah dia Sukses SPM. Seperti yang saya katakan tadi, yang mana kali ini kita akan belajar bagi mata pelajaran pendidikan muzik. Ha! Kalau dah sebut pendidikan muzik ni, agak-agak siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Clue dia, dia kalau main piano, memang terbaik. Dia kalau nyanyi, lagi terbaik. Siapa cikgu ni? Kalau nak tahu, jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Okey, jadi cikgu. Itulah dia guru yang akan bersama dengan kita kali ini, iaitu Cikgu Abidsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akmal. Wah, khabar? Kita hari ini biru-birulah, Cikgu. Samalah hari ini. Ada janji ke? Cikgu, sebelum kita nak tahu apa yang kita akan belajar di dalam mata pelajaran pendidikan muzik ni, Cikgu. Okay. Katanya Cikgu membawa 4 orang anak murid. Ya, betul. 4 ke 6? 4 hari ini. Siapakah mereka ni, Cikgu? Kita nak kenal dengan anak murid Cikgu hari ini. Silakan. Okey, jom anak-anak murid, kita berkenalan dengan penonton kita pada hari ini. Jom kita mulakan dengan Amira. Mana Amira? Mana? Angkat tangan sikit. Itu dia. Okey, seterusnya cikgu. Okey, yang seterusnya, yang kedua sebelah kanan cikgu adalah Aidit. Alright. Okay. Yang di bawah adalah Alia. Dan yang terakhir adalah Yu Airin. Mereka semua daripada SMK Desa Petaling. Kelas lain-lain lah. Kelas yang lain lah. Okey, ini dia murid-murid orang kata yang cukup berbakat, cikgu. Yeah, InsyaAllah akan bakal menyinar di industri muzik kita satu hari nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, cikgu. Dalam pendidikan muzik ni kita tahu banyak sangat bab, cikgu. Tapi kita nak sentuh bab apa pula kali ni, cikgu? Okey, pada hari ini Akmal, kita akan sentuh berkenaan dengan clef bass dan juga scale major dan juga scale minor harmonic. Panjang kan, cikgu? Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Abidsa. Silakan, cikgu. Terima kasih, Akmal. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama cikgu hari ini, kita akan mempelajari topik yang pertama adalah topik berkenaan dengan clef bass. Baik. Kita akan lihat kepada topik clef bass. Yang pertama, anak-anak murid okey? Bersama cikgu? Okey, alright. Okey, untuk hari ini, objektif kita bagi pembelajaran hari ini adalah membaca dan menulis note dalam clef bass sehingga dua garisan leja. Okay. Itu adalah objektif kita pada hari ini. Okay, kita kena pastikan hari ini kita mencapai objektif untuk topik pada hari ini. Baik, seterusnya, clef bass juga dikenali sebagai clef F. Okay. Clef bass dikenali sebagai clef F. Tapi nanti cikgu kena tanyalah kenapa dia dikenali sebagai clef F. Nanti mungkin selepas ni cikgu akan beritahu, dia akan kongsikan bersama murid-murid dan juga murid di rumah. Okey. Seterusnya, clef bass digunakan pada notasi suara bass, double bass, bassoon, trombone, timpani dan gitar bass. Okey. Jadi seperti kita tahu, setiap instrumen kadang-kadang menggunakan clef yang berbeza. Okay. Sebab tu cikgu cakap di sini, clef bass, antara instrumen yang menggunakan clef bass adalah suara bass lah. Yang pertama, suara bass bagi untuk vokal, suara bass. Untuk instrumen ataupun alat muzik, antara alat muzik yang menggunakan clef bass adalah double bass, bassoon, trombone, timpani dan juga gitar bass. Okay. So seterusnya kita akan pergi. Okay, di sini cikgu akan terangkan note-note dalam clef bass sehingga dua garisan leja. Di sini cikgu akan tunjukkan kesemua note. Okay, bermula daripada note C, iaitu berada di garisan leja. Okey, boleh kongsi dengan cikgu garisan leja tu yang mana satu? Apa yang dikatakan garisan leja tu? Saya boleh kongsi dengan cikgu? Garisan leja tu yang mana tu? Kenapa dikatakan pada garisan leja? Okey, angkat tangan leja dulu siapa yang nak jawab. Dekat mana garis leja tu? Okey. Okey, siapa nak kongsi dengan cikgu? Airin nak kongsikan, cikgu. Besar macam ni. Boleh Airin kongsikan? Dekat mana tu garis leja, Airin?
Garis laser tu garis yang keluar daripada balok. Okey, bagus. Yang luar daripada balok. Ini adalah balok. Jadi garisan laser adalah luar daripada balok. Not yang berada di luar daripada balok. Okey, seterusnya ialah not D. Okey, not D. Not E. Masih pada garisan laser. F. Sudah tidak berada di garisan laser. G. A. Okey. Cikgu just untuk recap. Jangan lupa kita ada dalam balok kita ada 4 ruang dan juga 5 garis. Lepas ni cikgu akan terangkan note-note pada garis dan juga pada ruang. Okey, ini adalah note yang kita akan pelajar, yang kita patut pelajari. Okey, kesemua note yang berada pada sehingga 2 garisan laser. Okey. C D E F G A B C D E F G A B C. Okey, kenapa ada di sini cikgu letakkan middle C? Middle C ni sangat penting kan sebab untuk setiap clef middle C-nya berbeza. Okay? Untuk clef base, middle C berada di sini. Okay, di bahagian atas garisan laser. Itu adalah middle C bagi clef base. Cikgu nak tanya, kalau untuk clef treble, dekat mana middle C-nya? Okay, saya boleh kongsi dengan cikgu. Dekat mana? Untuk treble clef, clef treble. Di mana middle C? Kalau clef base, middle C di bahagian atas. Kalau untuk clef treble, bagaimana pula? Ha, bagaimana dengan clef treble? Okey, Amira? Dekat mana Amira clef treble tu? Untuk middle C? Di bawah. Di bahagian bawah. Ya betul, di bahagian bawah ya. Di bawah sini. Mana tu cikgu? Di sini. Oh. Ah, okey, tapi untuk clef base untuk C untuk C middle C bagi clef treble ia adalah E bagi clef base. Okey. Okey, seterusnya adalah note D dan yang terakhir adalah note E. Ini adalah note yang kita perlu pelajari sehingga 2 garisan laser pada clef base. Okey? Okey, setakat ini, murid-murid? Okey. Okay ke? Alright, seterusnya kita akan pergi kepada kedudukan note dalam clef base yang berada pada garisan laser. Okey. Okay. Ini adalah note-note yang berada pada garisan laser. Note C, note D, note E. Okey, kemudian note C juga tapi di bahagian atas. Okey? Di bahagian atas balok pada garisan laser juga C, D dan juga E. Okey. Okay? Boleh? Alright, kita pergi pada seterusnya adalah kedudukan note dalam clef base pada garis balok. Okey, dalam setiap balok ada berapa garis? Ha, ni soalan senang ni, soalan cepumas ni. Okey, Aidit. Aidit. Satu balok berapa baris? Berapa garis? Sorry. Ada 5 garis. Ada 5 garis. Okey. So ini kita akan tengok kepada note-note clef base pada garis. Okey. Garis yang pertama adalah note G. Okey. Garis yang kedua adalah note B. Garis yang ketiga note D. Garis keempat note F dan garis kelima adalah note A. Okey. Untuk memudahkan murid-murid bagi menghafal ataupun mengetahui, menguasai setiap note pada garis dalam clef treble, dalam clef base, jadi kita akan letakkan untuk mudah kamu ingat. Yang pertama G, kita akan letak kepada kita akan letak perkataan good. Okey, untuk G iaitu garis yang pertama. Garis yang kedua untuk B, boys. Okey. Dan yang ketiga, garis ketiga adalah do. Garis keempat adalah fine dan yang terakhir adalah garis kelima adalah always. Jadi untuk senang kamu menghafal ataupun senang untuk kamu kuasai, kita akan letakkan good, boys, do, fine, always untuk garis pada balok. Okey, boleh? Boleh hafal tak ni? Boleh. Memang kena hafal sebab kalau untuk clef treble, dia akan kita akan gunakan perkataan yang lain atau ayat yang lain. Jadi untuk clef base guna perkataan yang lain. Terpulang pada anak murid kalau sekiranya lebih kreatif nak gunakan perkataan yang lain pun tak ada masalah. Asalkan kamu mengetahui setiap garis itu apakah note-nya. Yang pertama, pada garis pertama adalah note G, garis kedua B, ketiga D, keempat F dan yang kelima adalah A. Okey? Okey, kita dah selesai untuk note-note pada garis. Okey, kita akan tengok kedudukan note dalam clef base pada ruang balok. Okey. Pada ruang. Okey, kalau tadi agak-agak ingat tak? Ruang yang pertama note apa? Okey. Alia? Note yang pertama. Okey, note yang pertama. Ruang yang pertama adalah note A. Okey, itu pada ruang yang pertama. Ruang yang kedua, siapa boleh?
Ruang yang kedua. Okey, Aidit, silakan. C. Okey, note C. Ruang yang kedua adalah note C, betul. Ruang yang ketiga, Amira. Okey, Yairin. Okey, sila Yairin. Note E. Okey, note E. Dah Amira ruang... baru nak jawab dah. Baru Aireen. Nak cakap tu. Sampai it's okay, it's okay. Silakan Amira. Okey. Baru yang keempat. G. Yes, note G. Okay. Ini adalah note-note lagi clef bass yang ada pada ruang balok. Okey. Ruang yang pertama bermula pada bawah. Kalau cikgu beritahu ruang yang pertama, kita akan mulakan dengan ruang yang bawah sekali. Ini adalah ruang pertama iaitu note A. Ruang yang kedua adalah note C, ruang yang ketiga note E dan ruang yang keempat adalah note G. Okey. Agak-agak apa ayat dia? Untuk mudahkan kamu untuk ingat. Okey. Akmal. Akmal pun boleh juga. Tapi nanti ayat seterusnya tak sesuai pula. Tukarlah Amira lah tu Amira. Okey. All. Cows. Okey, untuk C. E adalah eat. Dan yang terakhir adalah grass. Okey, untuk senang kamu ingatlah. Okey, untuk senang kamu ingat. A, C, E, G. A adalah all. C adalah cows. Ruang yang ketiga adalah eat. Dan ruang yang keempat adalah grass. Senang tak nak ingat ni agak-agak? Saya senang kot nak ingat, kan? Okey. So, A, C, E, G. Ini adalah note-note pada ruang bagi clef bass. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Ataupun cikgu akan tanya anak-anak murid cikgu. Boleh? Okey, cikgu akan tanya. Okey, Amira, pada garis ketiga, apakah note bagi garis yang ketiga pada clef bass? Garis yang ketiga. D. Okey, garis yang ketiga adalah note D, betul? Garis yang ketiga adalah note D. Okey, bagus. Seterusnya, Aidit. Cikgu kena tutup jawapan ni. Tutup semua cikgu. Tutup semua ni. Okey, pada ruang yang kedua. Note apa, Aidit? Ruang yang kedua. Ruang yang kedua C. Ruang yang kedua C, betul? Okey. Last cikgu tanya untuk Aireen. Okey Aireen, untuk garis garisan yang kelima, note apa Aireen? Garisan yang kelima pada clef bass. Note A. Note A, betul. Okey. Jadi, sebenarnya ada perbezaan untuk clef treble dan clef bass. Sebenarnya mudah. Cuma untuk clef treble untuk clef treble A berada di sini untuk clef treble. Betul tak? Tapi untuk clef bass, dia ruang yang pertama adalah A. Jadi sebenarnya untuk kamu mudahkan, sebab kita biasanya murid-murid dia fokus kepada clef treble. Okay? Jadi mereka selalunya dah hafal. Untuk clef treble, okay, cikgu lukis di sini. Untuk clef treble adalah F, A, C dan juga E. Tapi untuk clef bass, A adalah berada pada ruang yang pertama. Kalau kita lihat sebenarnya dia menurun kepada satu ruang ataupun satu garis ke bawah. Sebenarnya... sebenarnya bila kamu dah hafal untuk clef treble, actually bila clef bass, kamu pun dah hafal. Cuma kamu perlu turunkan kepada satu ruang dan juga satu garis ke bawah. Okay? Tapi kena ingat, pitchnya adalah berbeza. Sebab tadi cikgu dah beritahu, untuk clef bass, middle C berada di atas sini. Untuk clef bass. Okay? Tapi untuk treble clef, middle C berada di bahagian bawah sini. Jadi, dua note ini adalah pitch yang sama. Sebab kebiasaannya akan ada soalan berkenaan dengan pitch yang sama. Nanti kita akan go through pada segmen yang seterusnya. Okay? So far, ada apa-apa soalan? Semua okey, cikgu. Okay, semua okey. Diorang nak tahu rumusan, cikgu. Dia nak tahu rumusan. Kita pergi kepada rumusan untuk segmen yang pertama ini adalah kamu perlu mengetahui middle C bagi clef bass. Okay? Okay. Macam tadi kita beritahu, middle C bagi clef bass adalah berada di bahagian atas, ledger line. Dan seterusnya, kamu belum menguasai note pada clef bass sehingga dua garisan ledger. Jadi, itu saja untuk tajuk kita pada ini, iaitu clef bass. Habis dah, cikgu? Habis dah. Masa banyak lagi ni, cikgu? Masa banyak lagi, ya? Okey, tak apa. Kita pergi rehat dulu, cikgu. Kita rehat dulu. Baik, anda semua jangan kemari. Selepas ini, kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik
Bidik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Abidsa kita. Okey, Cikgu, kali ini kita nak belajar apa pula? Silakan. Okey, seterusnya kita akan belajar scale major dan scale minor harmonic. Okey, untuk sama ini kita akan belajar tentang scale major dan juga scale minor harmonic. Okey, objektif pembelajaran pada kali ini ialah menulis scale major dan scale minor harmonic dalam clef treble sehingga satu oktav secara menaik dan menurun sehingga dua sharp dan dua flat. Itu adalah objektif kita pada hari ini. Okay? Alright, apa itu scale? Okay. Saya boleh bantu cikgu apa itu scale? Jangan tanya saya cikgu. Okay, Alia silakan. Apa itu scale Alia? Scale itu adalah 8 note yang dimainkan secara berurutan dalam satu tanda nada. Okay. Hampir betul. Maksudnya lengkap lah. Okay. Scale ialah susunan 8 note yang dimainkan secara berturutan dalam satu tanda nada mengikut langkah tertentu. Itu adalah scale. Okay. Biasanya ada 8 note. Okay. Ada 8 note secara menurun ataupun menaik dan menurun. Okay. Okay. Itu adalah scale. Okay. Seperti cikgu beritahu, untuk hari ini kita akan tengok kepada scale major sehingga 2 sharp dan 2 flat dan juga scale minor harmonic sehingga 2 sharp dan 2 flat. Okay. Baik, untuk scale major, kita fokus pada scale major dulu. Okey. Cikgu akan tunjukkan teknik yang kamu boleh gunakan untuk penotasian scale major. Apakah tekniknya adalah teknik nano. Okey, teknik nano. Apa itu teknik nano? Yang pertama na adalah nada. Jadi yang pertama yang penting untuk menotasikan scale ataupun tajuk scale ini adalah kamu perlu mengetahui tanda nada sehingga 2 sharp 2 flat. Agak-agak adik-adik ni dah hafal ke belum? 2 sharp hingga 2 flat untuk tanda nada. Saya dah cikgu. Okay, alhamdulillah bagus Akmal. Okey, yang pertamalah nada, kamu kena tahu apakah nada. Macam contoh untuk soalan ini adalah notasikan scale D major. Jadi nadanya ialah D major. Okey. Bagaimanakah turutannya? Adakah menaik ataupun menurun? Turutannya adalah secara menaik. Okey. Dan tanda nadanya perlu ditulis dalam dengan tanda nada. Okey, dengan tanda nada. Okey, cikgu nak tanya, kalau dengan tanda nada perlu ditulis di mana? Okey. Siapa boleh? Tanda nada perlu ditulis di mana kalau dengan tanda nada? Sebelah clef. Sebelah clef, di sebelah clef. Sekiranya dengan tanda nada perlu diletakkan di sebelah clef. Okey. Okay. So, kita mulakan dengan teknik nano. Yang pertama, nada. Apakah nada bagi D major? Apakah nada bagi D major? Okay, Amira, nada bagi D major? F sharp dan C sharp. Okay, itu adalah tanda nada bagi D major, F sharp dan C sharp. Dan perlu dituliskan dalam dengan tanda nada. Jadi, dengan tanda nada, kamu perlu letakkan di sebelah clef. F sharp dan C sharp. Dah selesai kita punya na. Okay. Kita pergi pada no. No adalah notasi. Apa yang perlu anda notasikan ialah notasikan scale D. Okay. D ke D. Macam tadi bila cikgu tanya apakah maksud scale. Scale adalah 8 note berturutan. Jadi note apa yang perlu ditulis adalah note D. Bermula dengan note D sehingga note D. Satu oktav. So kita akan lukiskan atau notasikan D, E, F, G, A, B, C, D. Okay. 8 note. Okay. Boleh tak? Kita tengok. Kita akan notasikan bermula note D, kemudian E, F, G, A, B, C dan juga D. Okay? Ini adalah 8 note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab scale adalah 8 note berturutan. Jadi kamu dah lukiskan D major, D ke D iaitu no. Jadi dah selesai untuk kamu menotasikan scale D major menggunakan teknik nano. Boleh? Boleh faham tak untuk teknik nano? Na adalah nada dan kena pastikan nada tu boleh ditulis secara dengan tanda nada ataupun tanpa tanda nada. Dan yang kedua, no adalah menotasikan 8 note okay, secara berturutan mengikut nada yang telah diberikan. Itu yang di sini adalah nada D major. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Boleh? Okey, itu adalah untuk nada scale bagi D major. Okey. Cikgu boleh tak nak minta Amira untuk memainkan bagaimanakah bunyi bagi nada major sebab berbeza.
bunyi bagi nada major dan juga nada minor harmonic bunyi dia berbeza. Jadi kita boleh minta Amira untuk mainkan bagaimanakah bunyi nada bunyi scale bagi D major yang sekarang ni kita dah notasikan sebentar tadi. Oh. Okey, silakan Amira. Okey, sambil set up tu cikgu. Okey. Cikgu, dia memang pergi sekolah setiap hari bawa keyboard ke macam mana cikgu? Ini memang keyboard di sekolah. Saya ingat dia orang bawa keyboard kat belakang beg sekolah dia orang. Kadang-kadang dia orang bawa pun ukulele lah yang mudah lah. Alia cakap tak boleh. Dengar kita tak nampak cikgu kan? Okey, ini dia bunyi apa tadi cikgu yang Amira bakal mainkan? Scale D major. Okey, scale D major. Okey, silakan Amira. Alright. Okey. Amira, mungkin awak boleh betulkan, mungkin boleh minta pertolongan cikgu dekat situ ataupun mungkin rakan anda untuk macam tu. Okey ni banyak penonton-penonton awak nak tengok ni. Okey, silakan Amira, scale D major. Mungkin awak boleh unmute kan awak punya mic tu. So awak mute mic awak. Nervous. Okay. Lupa. And go. Okay, itu adalah bunyi bagi. Cikgu, saya nak bagi tepukan boleh ke cikgu? Boleh bagi tepukan. Okey, itu adalah scale, bunyi scale bagi scale major. Dia akan berbeza. So itu macam kamu biasa dengar do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Okey. So itu adalah untuk scale D major. Ha, baru saya faham cikgu. Okey, seterusnya. Apa pula cikgu nak kongsikan ni? Seterusnya Akmal, kita akan tengok kepada scale minor harmonic. Okey, tadi kita lihat kepada scale major, kita akan tengok kepada scale minor harmonic. Okey, yang pertama adalah notasikan scale G minor harmonic. Okey, G minor harmonic secara menurun tanpa tanda nada. Baik. Jadi kita akan gunakan teknik yang sama, iaitu teknik apa tadi? Nano, cuma ada penambahan bagi minor harmonic, iaitu perlu letakkan plus 7 di sini. Iaitu menaikkan satu semitone bagi note yang ketujuh. Teknik yang sama macam scale major, cuma ada penambahan kepada plus 7 untuk minor harmonic sahaja. Okey, jom kita gunakan teknik ini. Yang pertama G minor. Okey, Yuarin, apakah tanda nada bagi G minor you? B flat, E flat. Okey. Tanda nadanya adalah B flat dan juga E flat. Okey, dan kita perlu meletakkan tanpa tanda nada. Jadi tanpa tanda nada, kamu perlu letakkan note di sebelah, meletakkan tanda nada di sebelah note. Okey. Jadi kita perlu notasikan dulu. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu bermula dengan note G secara menurun. Okey, sebab ni kita minta untuk secara menurun. Kita notasikan G, F, E, D, C, B, A dan G. Kemudian baru kita letakkan tanda nada tadi, iaitu B flat dan E flat. Kita letakkan di sebelah note di sebelah kiri yang letak di sebelah kanan. Okey, B flat dan juga E flat. Dah selesai dua perkara pada teknik nano. Cuma kita belum selesaikan lagi nano yang plus 7, iaitu menaikkan satu semitone bagi note yang ketujuh. Untuk kamu kira note yang ketujuh, perlu kira daripada bawah ke kita just kira daripada kiri tu? Aidit, nak kira macam mana tu note yang ketujuh? Kena kira dari bawah ke kanan, ke atas, ke kiri. Okey, sebab apa? Sebab kita kena tengok pada note yang paling rendah. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iaitu ini adalah note F. Note F kamu naikkan kepada satu semitone, dia akan jadi F apa? F sharp. Okey, letakkan tanda sharp. Jadi dah selesai tiga perkara dalam teknik nano plus 7. Okey, iaitu pertama nada kita dah selesaikan B flat E flat, notasikan daripada G ke G secara menurun, dan yang terakhir adalah plus 7, note yang ketujuh kita naikkan satu semitone. Okey, boleh teknik ni? Okey, jom kita dengar Amira, minta tolong Amira lagi sekali untuk kamu mainkan bagaimanakah, untuk kita dengarkan bagaimanakah bunyi bagi note minor harmonic. Okey, silakan Amira. Mahal kita bayar Amira ni cikgu Mahal tu. Okey, Amira boleh naikkan sikit tak awak punya kamera? Okey, cut. Okey,
Okey, untuk G minor. Adalah bunyi bagi skill G minor harmonic. Berbeza dengan meja tadi. Okey Amira, boleh tak mainkan meja pula? Kita yang tadi tu. Ah, yang tadi. Kita lah. Buat yang perbezaan. Pertama, ya, kita buat perbezaan. Okay. Bunyi bagi meja. Okey, berbeza bunyinya eh. Sebab untuk minor harmonic dia ada menaikkan pada note yang ketujuh. Amira, cikgu minta tolong untuk kita akan mainkan bermula daripada note G, iaitu G major dan juga G minor harmonic. So mudah untuk kita betul-betul pastikan bunyinya yang berbeza. Boleh Amira? Main G major dulu, kemudian mainkan G minor harmonic. Kita akan mulakan pada note yang sama. Okey. Okey. G major dulu. G minor harmonic. Okey, agak-agak Ahmad boleh perasan tak perbezaan pada note yang ada flat, okey, dan juga note yang ketujuh dinaikkan satu semiton. Dia ada berbeza kat situ bunyinya. Ada cikgu. Ah, ada bunyi kan? Ada perbezaan bunyi antara major dan juga minor harmonic. Okey. Tapi cikgu sebenarnya untuk orang yang tak belajar pendidikan muzik ni kan, mungkin bagi diorang, diorang rasa macam bunyi tak ada beza sangat pun. Kan sebenarnya ada kan cikgu? Ada. Kalau kita dengarkan secara terperinci, kita akan boleh dengarkan bunyi tu berbeza. Walaupun note yang sama, ada beberapa note itu bunyinya adalah berlainan. Okey. Boleh untuk skill minor dan harmonic dan juga teknik yang cikgu gunakan iaitu teknik nano 7. Okey. Okey, diorang okey cikgu. Okey je. Dia lagi sedap kalau apa cikgu kan. Amira main, lepas tu Irene pula nyanyi. Malah tu kebabom. Okey, so itu untuk skema minor harmonic. Rumusannya adalah, yang pertama, kamu perlulah menguasai nada sehingga dua sharp dan dua flat. Sebab kita tahu, untuk scale, kamu perlu tahu sehingga objektifnya adalah sehingga dua sharp dan dua flat. So yang pertama kamu perlu tahu adalah nada daripada dua sharp hingga dua flat. Okey. Dan seterusnya, kamu perlu menguasai teknik nano 7. Inilah salah satu teknik untuk kita gunakan dalam scale. Sekiranya ada guru-guru di sekolah kamu yang menggunakan teknik lain, tak ada masalah. Ini adalah cadangan bagi cikgu untuk kamu menggunakan teknik nano plus 7. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Baik, kita ambil rehat dulu. Banyak lagi cikgu habis akan kongsikan kepada anda semua selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal dan Sri. Baik, cikgu. Ya, katanya cikgu ada soalan untuk mereka. Ya. Kita uji minda mereka, cikgu. Jom, kita uji minda mereka. Silakan. Okey, kita akan tengok kepada contoh-contoh soalan berkenaan dengan tajuk clef bass. Okey. Yang pertama, tip untuk menjawab soalan, apa yang cikgu boleh bagi adalah kamu perlu baca soalan dengan betul dan juga jangan lupa untuk menganalisis soalan dengan menggariskan kata-kata kunci dalam soalan tersebut. Itu tip cikgu bagi. Okey, kita pergi kepada soalan contoh bagi clef bass. Okey. Okay, tadi untuk kita dah belajar untuk clef bass, tajuk clef bass, dan ini adalah contoh-contoh soalan untuk clef bass. Okey, yang pertama, namakan note berikut. Okey, satu markah. Satu markah. Biasa untuk namakan note, markahnya adalah satu sahaja. Okey, cuba kita tengok yang pertama. Apakah note tersebut? Okey, siapa boleh? Siapa boleh cuba? Okey, okay, Alia Shakira, silakan. Note B. Note B. Okey, betul ke? Cuba dapat note B? Ya ke? Okey, betul Ahmad. Ini adalah note B. Ini adalah note B. Alright. Okey, sebab kita tahu, okey, contohnya sebab kita tahu
Middle C berada di sini. Itu satu cikgu cakap tadi. Antara satu perkara yang penting kamu perlu tahu adalah middle C. Okay, kamu dah tahu middle C adalah di sini. Jadi turun satu, dia adalah B. Turun satu ke bawah, dia akan jadi B. Okay, itu adalah note B. Betul? Satu markah untuk Alia. Alia. Okay. Okay. Seterusnya, apakah note ini? Ini ada tanda tanda kromat. Ada accidentals. Okay, apakah note ini? Siapa boleh jawab? Siapa-siapa? Boleh angkat tangan. Okay. Siapa? Aidit. Aidit. Apa tu Aidit? G sharp. G major. G major anda pasti? Ini note apa? Note apa? Oh note. G. G? Cuba tengok betul-betul pada garis yang keberapa Amira tu. Amira buat muka dah. Dia saja je tu. Apa ni? Okay. Lepas C apa? C, B. Okay, ini adalah garis yang ketiga. Okay, macam tadi cikgu beritahu adik saja tu salah Kemal. Okay, sebab untuk cikgu terangkan. Mudah cikgu terangkan. Dia nak manja-manja ke cikgu tu. Okay, kalau kita tahu untuk clef treble, garis yang keempat adalah note apa adik? Untuk clef treble, garis yang keempat. Kalau di sini, untuk clef treble. D. D. Jadi, untuk bass clef, kita akan turunkan satu garis ke bawah. So, dia akan jadi D lah. Okey, seperti cikgu tadi, untuk clef bass, kamu turunkan satu garis ataupun satu ruang ke bawah. So, ini adalah note D apa? Ini tanda apa? Sharp. Sharp, ya. Ini adalah D sharp. Okey. Okay. So, satu markah untuk ID. Okey, boleh? Okay. Kita pergi pada soalan contoh seterusnya adalah notasikan note berikut pada balok. Ada bawa whiteboard ke? Ada bawa ke? Ada siapa-siapa bawa whiteboard? Okey, ada. Okey, jom. Cuba kamu semua notasikan. Okey, yang pertama adalah note crochet. Note C pada garis leja. Okey, note C pada garis leja. Di manakah, macam mana kamu nak notasikan? Note crochet. Dan kamu perlu letakkan note C yang berada pada garis leja. Okey, cuba tunjuk soalan pada kamera. Cikgu cek. Tengokkan semak. Okey, cuba tunjuk. Okey. Sekejap, diorang tengah ni. Okey, cikgu, sebenarnya soalan ni tahap kesukarannya 1 hingga 5 berapa, cikgu? Okey, ini 1 atau 2 sahaja. Okey, ini orang kata basic. Basic lah. Basic yang memang kena tahu. Okey, jawapan? Kat mana tu? Okey, nampak tak? Tunjuk. Okey, Aidit dah tunjuk Aidit tu. Okey, betul. Satu markah untuk Aidit. Betul lain? Lah, cikgu? Betul. Okey. Betul. Yang lain? Yang lain? Alia, mungkin Alia boleh tunjukkan. Cuma Alia, itu adalah note minim. Kamu perlu letakkan note crochet. Ada saja je tu. Okey. Amira betul. Irene? Manja-manja mereka dengan cikgu kan? Alia betul. Irene? Irene pun. Yang bawah. Okey, betul. Yang atas tu apa? Yang atas tu semi brief. Ada saja je tu. Okey. So, betul. Yang seterusnya, untuk semi brief, note A flat pada ruang. Okey, cuba letakkan. A flat pada ruang Okey, ruang yang keberapa? Ruang pertama ke, dua ke, tiga ke atau empat? Cikgu, ini memang soalan contoh yang memang akan kata akan masuk dalam peperiksaan nantilah yang mana mereka kena tandakan. Ini biasa soalan-soalan yang kita akan bagi mereka latihan. Beginilah. Okay. Dia menotasikan, menamakan. Okey. Boleh? Okey. A flat. Mungkin Aidit boleh tunjuk? Okey. Okey, Aidit betul. Tahniah Aidit. Yang lain? Okey, Yuarin betul, Amira betul, Alia betul. Okey, dua-dua dapat dua markah. Okey, tahniah. Good job. Okey, ini adalah jawapannya. Kita pergi pada notasikan semula melodi di bawah dalam clef treble dengan mengekalkan pitch asal. Ini agak sukar sikit. Okey, mengekalkan pitch asal. Macam cakap tadi, apabila mengekalkan pitch asal, apa tip cikgu boleh bagi adalah kamu berpandukan kepada middle C. Okey, sebab ini kamu perlu letak perlu menukar daripada clef bass ke treble clef. Okey. Bass clef ke treble clef. Boleh? Okey, kita cuba yang pertama. Yang pertama cikgu buat dululah. Okay, boleh, yang cikgu, pertama. Silakan. Note apa ni? Yang pertama ni adalah note apa? Yang pertama minim note apa ni? Okey, note E. Okey. So, E pada bass clef, kita perlu notasikan pada bass clef. Di manakah E tersebut? Pada garis yang keberapa? Siapa boleh tolong? Sekarang ni E pada bass clef, jadi pada treble clef dia jadi pada garis yang keberapa? Garisan pertama. Garisan yang pertama, betul? Pertama. Okey, kita nampak perubahan daripada bass clef ke treble clef. Okey.
Untuk antara tip yang cikgu boleh bagi, kamu dah tahu bermula dengan garis yang pertama. Pertama. Okey, note yang kedua ni turun berapa banyak? Berapa banyak dia turun? Satu sahaja. Jadi, automatically kat bawah ni kamu turunkan satu sahaja, dia jadi note apa tu? Ya, tadi E. Yes, note D. Ya, yeah, note D, betul? Tapi kamu kena pastikan, okey, untuk memudahkan kamu adalah kamu kena letak pada garis yang sama supaya kamu tak tertinggal mana-mana note. Sebab untuk soalan begini, markah adalah satu markah bagi setiap bar. Jadi kalau dalam setiap satu bar ni ada salah satu note yang salah, kamu akan hilang satu markah. Alah sayang. Untuk the whole bar. Okey. Okey. So kena pastikan setiap bar tu note ni yang betul. Kalau ada kesalahan satu atau dua note, kamu akan kehilangan markah. Okey. Yang seterusnya adalah note B, kita tandakan B pada treble clef. Okey. Boleh? Okey, yang kedua, bar yang kedua, ni note apa? Alia. Note yang pertama untuk bar yang kedua, note apa tu? Kamu tahu middle C? Ha? D. Ah, yes, note D. Okey, note D pada treble clef. Di mana note D? Dekat mana note D tu? Dia berada pada ini. Pada ruang di bawah garis yang pertama. Okey. Dan kamu tahu ini adalah note apa? Middle C. So automatically untuk treble clef kamu tahu middle C dia adalah di sini. Okey. Di bahagian bawah. Okey. Okey. Dan note yang terakhir pada bar yang kedua adalah note apa tu? Irene, note apa tu? Note E. Note E. Sama juga nampak ni pada bar yang pertama tadi kita tengok garis yang pertama. So, dia adalah berada pada garis yang pertama. Okey. So, untuk bar yang terakhir boleh tak cikgu minta semua untuk cuba dua note sahaja. Cuba kita tunjuk nanti tunjukkan pada kamera, cikgu akan semak. Okey. Tapi cuma memang ada clue lagi lah. Ada nampak ada middle C di situ dan kena pastikan note yang kamu tulis adalah note yang betul. Kalau di situ ada adalah minim bertitik, jangan lupa tertinggal minim bertitik tersebut. Okey. Okey, okay, cuba. Ni kita angkat sama-samalah cikgu jawapan mereka. Kita tengok sama-sama jawapan mereka. Wah. Tiga markah cikgu. Ya, yeah, tiga markah. Jadi satu bar adalah satu markah, Hakman. Okey. Okey, cepat Aidit. Aidit memang suka angkat sama-sama pun. Kan Aidit? Kita suruh angkat sama-sama, dia angkat sama-sama. Okey, cuba Aidit cikgu tengok ya. Okey, tak apa Aidit. Mana kau dah siap dulu? Okey, D dan juga middle C, betul? Okey, betul. Okay. Cuma cikgu nak ingatkan kepada murid-murid di rumah, jangan lupa itu jawapan yang diberikan oleh Irene dan juga Alia dan juga Amira. Alia betul, Irene betul, Amira betul. Okey, bagus, semua cantik. Betul. Cantik. Cuma cikgu nak ingatkan kepada murid-murid di rumah, jangan ada kesalahan pada stem. Okey, yang sepatutnya stem yang di bawah ni semua berada di atas. Maksudnya naik ke atas. Okey, sebab kita tahu kalau note yang lebih daripada garisan tengah, kita akan turunkan stem. Jadi kalau malam sini janganlah kamu tulis stemnya ke bawah, okey? Ni stemnya adalah ke atas. Okey. Tadi jawapan tadi adalah D dan juga C. Okey, bagus. Tiga markah untuk kesemua sekali, iaitu setiap satu bar kamu dapat satu markah dan kesemua note betul kamu dapat tiga markah. Okay. Alright. Okay, okay, boleh? So, untuk rumusan bagi soalan ini adalah yang pertama, kamu memang perlu menguasai topik bass clef. Okay, clef bass. Okay. Yang kedua, kamu perlu menguasai teknik menjawab bagi setiap soalan. Macam tadi, cikgu ada berikan tip-tip pada kamu. Tolong kuasainya untuk mudahkan bagi kamu untuk menjawab soalan bagi clef bass. Cantik, cikgu. Okay, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini, kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, cikgu, yang kali ini katanya ada soalan lagi untuk mereka. Ada soalan lagi untuk mereka. Okey. Kita teruskan lagi untuk soalan. Jadi macam-macam cikgu akan berikan kamu tip untuk menjawab soalan, kamu perlu baca soalan dengan betul dan seterusnya menganalisis soalan dan kamu perlu gariskan kata-kata kunci dalam soalan supaya kamu tidak tertinggal. Okey, mana-mana untuk menjawab. Okey, seterusnya kita akan tengok soalan contoh bagi tajuk skill. Okey, topik skill. Okey, yang pertama, diberikan keyboard. Okey, kamu perlu namakan skill bagi penjalanan pada keyboard di atas. Okey. Macam mana nak buat?
Okey, biasanya kita okey, kita akan tengok note yang pertama. Sebab kamu tahu tadi kita dah buat. Okey, untuk kita menotasikan scale dan sebagainya, kita akan tengok pada note yang pertama. Mm-hmm. Kalau kita perlu notasikan D minor, dia akan bermula dengan note D. Jadi kalau kita tengok kat sini, keyboard tu bermula dengan note apa ni? Note apa ni? Note D. Okey, note D. So, dia sama ada D major ataupun D minor harmonic. Tapi macam mana kita nak pastikan adakah dia D major ataupun D minor harmonic? Okey, kita tanyalah adik apa adik-adik murid-murid kita. Yep. Agak-agak ni, ni skill apa ni? D apa sebenarnya D ni? D apa tu? Sebab D minor harmonic. D minor harmonic. Okey, saya nak tanya. Kenapa kamu kata D minor harmonic? Sebab apa? Sangat kebat ni. Sebab apa? Sebab D minor harmonic, tanda nada dia B flat. Okey, betul. D minor harmonic. Kemudian? Dan note ketujuh itu disharpkan. Disharpkan, betul. Naik satu semitone. Naik satu semitone, betul. Sebab kalau kita lihat di sini, note B flat dan juga C sharp. Ya, kita tahu untuk D minor, tanda nada bagi D minor adalah B flat. Dan ditekan B flat di sini, penjarian di sini. Dan juga C itu disharpkan. Dan dinaikkan satu semitone. Jadi ini adalah scale bagi D minor harmonic. Diorang tengok saja dah tahu cikgu. Memang kena tahu ni. Okey, tanya kepada semua satu markah. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Baik. Notasikan scale F major menurun tanpa tanda nada. Okey, macam ni untuk soalan begini macam cikgu cakap tadi, kamu perlu menganalisis soalan dan menggariskan kata-kata kunci. Okey, apa kata kunci di sini? Amira, apa kata kunci yang kamu dapat dalam soalan contoh ini? Kata kunci dia adalah yang pertama, scale apa yang nak, yang perlu dinotasikan? F major. Okey, F major secara menurun. Okey, dan perlu tanda nada tu diletakkan tanpa tanda nada. Jadi tanpa tanda nada, tanda nada di sebelah mana Amira? Sebelah sebelah note. Sebelah note. Okey, di sebelah note. Okey, kita gunakan teknik apa tadi? Teknik apa yang boleh digunakan? Teknik? Nano. Teknik nano. Okey, kita tengok pada teknik nano. Okey, yang pertama, scale F major. Nah, kamu dah tahu F major. Apakah tanda nada bagi F major? Alia, tanda nada bagi F major apa dia? B flat. Okey, B flat. Okey, tanda nada bagi F major adalah B flat. Dan kamu perlu meletakkan pada note kerana ia perlu dinotasikan tanpa tanda nada. Jadi kita akan pergi pada notasi. Kita akan notasikan daripada F ke F. Okey. F ke F secara menurun. F, E, D, C, B, A, G dan juga F. Kemudian baru kamu letakkan tanda nada. Okey, iaitu B flat. Letakkan tanda kromat tersebut di B flat. Okey. Selesai. Macam tu je? Dua markah? Dua markah. Okey, markahnya adalah kamu menotasikan F major secara menurun. Kamu notasikan F ke F. Satu markah. Okey. Kemudian kamu meletakkan tanda kormat tersebut, iaitu bagi tanda nada B flat. Satu markah. Jadi markahnya adalah dua. Kamu dapatlah satu markah untuk notasi, satu markah untuk tanda nada. Baik. So, dua markah untuk semua. Okey, tanya. Kita pergi kepada soalan contoh seterusnya. Notasikan scale E minor harmonic menaik dengan tanda nada. Okey, Aidit, apakah kata kuncinya, Aidit? Notasikan apa? Apakah kata kunci untuk soalan ni? Scale E minor. Okey, dia nak E minor harmonic. Lagi apa dia nak? Menaik. Apa soalan nak? Secara menaik dan soalan ingin dengan kamu tanda nada. Meletakkan dengan tanda nada. Jadi tanda nada tu perlu letak di mana, Aidit? Di sebelah? Dekat sebelah clef. Yes, sebelah clef. Jadi kita gunakan teknik yang sama. Tapi ada penambahan apa tu kalau untuk minor 7? Untuk minor harmonic, penambahan apa? Sharp. Penambahan sharp iaitu kita letakkan plus 7. Kita gunakan teknik nano plus 7. Kita notasikan scale E minor harmonic menaik dengan tanda nada. Jadi dengan tanda nada, tanda nada di sebelah clef. So apakah tanda nada bagi E minor? Apakah tanda nada bagi E minor? Apa dia? Ada kawan-kawan lain nak F sharp. Okey. Tanda nada bagi E minor adalah F sharp. Mm-hmm. Kemudian kamu perlu meletakkan F sharp di sebelah clef. Okey, dah letakkan F sharp. Terus kepada notasi, kamu notasikan E
ke E secara menaik. So E, F, G, A, B, C, D dan E. Okay. Kemudian apa lagi yang seterusnya kena buat? Apa lagi yang tertinggal? Tu letakkan tu je. Ya, kita perlu plus 7 menaikkan satu semitone bagi note yang ketujuh. Kira note daripada bawah ke atas? Note yang tinggi ke note yang rendah? Pada note yang rendah. Okey. So 1 2 3 4 5 6 7 iaitu note D. Bila note D dinaikkan satu semitone akan jadi apa? D apa? D sharp. D sharp, betul. Kita letakkan sharp. So, selesai. Markahnya adalah 3 markah. Bagaimana kamu meletakkan tanya nada 1 markah, menotasikan E ke E 1 markah dan meletakkan untuk menaikkan satu semitone iaitu sharp 1 markah. Okey, selesai. Selesai dah, cikgu. Kita bagi soalan yang terakhir. Ini agak sukar sedikit. Berdasarkan corak irama di bawah, notasikan skala B minor harmonic menaik dengan tanda nada. Okey, kat sini. Berdasarkan corak irama, dah diberikan corak irama, kamu perlu notasikan skala. Okey, ni agak sukar soalan ini. Okey, notasikan skala B minor harmonic secara menaik dengan tanda nada. Okey? Tapi kamu perlu berdasarkan corak irama, kita akan gunakan teknik yang sama iaitu teknik nano plus 7. Sebab apa plus 7? Sebab kita akan menotasikan B minor harmonic. Jadi kita kena meletakkan menggunakan teknik nano plus 7. Okey, so yang pertama, secara menaik dengan tanda nada. Apakah tanda nada bagi B minor? Siapa boleh? Tanda nada bagi B minor apa dia? F sharp C sharp. Yes, F sharp C sharp. F sharp C sharp. Okey. Kita dah boleh meletakkan tanda nada F sharp dan C sharp. Okey. Kemudian kita letakkan ikut sahaja kepada meter dan kita mula notasikan. Cuma notasikan bagi soalan ini kamu perlu mengikut kepada corak irama yang dia telah diberikan. Cuma tadi kita dah bincangkan tadi untuk skill note-nya adalah sebanyak 8 note. Tapi corak irama ni berapa note? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9. Jadi kenapa ada 9? Jadi apa yang kamu perlu lakukan? Kamu nampak apa di sini? Ada tanda apa? Tie. Ada tanda tie kat sini. So maksudnya akan ada note yang sama perlu di tie kan, iaitu memanjangkan harakat. Okey, jom kita notasikan bermula dengan note B. B C D E F. Okey. Kita sambung dulu bar yang ketiga. Okey. Dan kita jangan lupa letakkan tie sebab ini adalah note yang sama jadi tidak dikira lah. Okay, sebab ada tie, dia cuma memanjangkan. Jadi dia adalah note yang sama. Okay, F, G, A dan juga B. Kemudian kita perlu letakkan apa? Menaikkan satu semitone bagi note ketujuh iaitu A sharp. Okay? Empat markah. Kenapa empat markah? Macam cikgu cakap tadi, kita akan tengok kepada setiap bar. Setiap bar yang betul, kita bagi satu markah. Ini soalan agak sukar tapi kalau kamu betul-betul menguasai, tak ada masalah. Just kamu kena tengok kepada corak irama dan menotasikan macam biasa menggunakan teknik nano plus 7. Okey, boleh? Ada soalan? Tak ada soalan. Okey, so untuk itu, macam okey kan ya? Soalan senang je. Okey, rumusannya. So, rumusannya. Okey, untuk kepada anak-anak murid, kamu perlu menguasai topik skill ini. Seterusnya, kamu perlu menguasai teknik menjawab bagi setiap soalan. Dan gunakanlah teknik yang telah cikgu kongsikan sebentar tadi iaitu teknik nano plus 7. Dan juga perlu memahami kenal soalan dengan menggariskan segala kata kunci untuk menjawab soalan yang telah diberikan. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Abisa dan juga murid kita daripada SMK Desa Petaling yang hari ini kita dah pun belajar bagi mata pelajaran pendidikan muzik iaitu topik clef bass, scale major dan minor. Amin. Alright, all the best kepada semua murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Stay safe, take care. Bye-bye.